Halo guys, kembali lagi bersama saya Pulungan Viral 91. Kali ini kita akan membahas tentang Pasangan Asli, teman sinetron Hak Series 2 yang tayang di SCTV. 1. Yuki Kato sebagai Rahel. Setelah putus dengan pesepak bola Ryuji Utomo, aktris keturunan Jepang ini mengaku masih berstatus single. Yuki Kato mengaku pernah menolak seorang pria karena alasan hubungan jarak jauh. Bukan tanpa alasan, ia menolak karena ia sudah merasakan bagaimana pahitnya harus elderan dengan ayahnya puluhan tahun. 2. Olivia Jensen sebagai Olivia. Olivia Jensen Lubis adalah aktris keturunan Denmark dan Batak. Ia juga dilahirkan di Denmark 27 tahun yang lalu. Ia menikah dengan Arif Purnama pada tahun 2014 dan telah dikaruniai seorang putri juga. Ia dibesarkan di kota Bandung dan pindah sekolah ke Jakarta setelah mendapatkan tawaran dari seorang pencari bakat. 3. Adipati Dolken sebagai Farel. Aktor yang bernama asli Adipati Kusmaji ini adalah pemenang penghargaan Festival Film Indonesia pada tahun 2013 untuk pemeran pendukung pria terbaik. Ia pernah berpacaran dengan Vanessa Priscilla, namun dikabarkan telah putus, dan saat ini ia dikabarkan sedang dekat dengan seorang wanita cantik anak konglomerat yaitu Chanti Tajril. 4. Pamela Bowie sebagai Luna. Pamela Indah Bowie adalah aktris keturunan Amerika dan Jawa. Ia dilahirkan di Madiun, Jawa Timur. Kini ia berpacaran dengan Roberto Eko Pranata. Tidak butuh waktu lama berpacaran, melalui akun Instagram pribadi Pamela, Roberto mengungkapkan keseriusannya dengan melamarnya pada bulan Desember tahun 2019. 5. Unique Priscilla sebagai Rahayu. Unique Priscilla pernah menikah dua kali. Ia pernah menikah dengan Bucek Depp pada tahun 2001, namun berpisah pada tahun 2007. Mereka dikaruniai putri cantik yang bernama Arla Ailani Mohtar. Dan tahun 2008, ia menikah kembali dengan Amin Jar, namun pisah kembali tahun 2018. Mereka dikaruniai seorang putra yang bernama Daniel Altan Nubuan. 6. Astri Nurdin sebagai Marisa. Pemain merah putih dan darah Garuda ini menikah dengan Momo dan dikaruniai seorang putri yang bernama Indi. Kesibukannya sebagai aktris yang harus meninggalkan rumah berminggu-minggu sempat mendapatkan protes dari sang anak. Astri Nurdin telah banyak membintangi film, sinetron maupun FTV. 7. Ikang Fauji sebagai Adam. Ikang Fauji dikenal sebagai penyanyi rock dan pemain film sejak tahun 80-an. Ia menikah dengan seorang aktris bernama Marisa Hake pada tahun 1986 dan telah dikaruniai dua orang anak. Istrinya akhirnya fokus terjun ke dunia politik dengan terpilihnya sebagai anggota DPR pada tahun 2004 dan bergabung ke beberapa partai politik. 8. Ponco Buwono sebagai Yuda. Julianto Ponco Buwono telah menikah dengan Riandita Kusuma Dewi pada tahun 2004. Pernikahannya yang kurang lebih 16 tahun ini telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Malik Buwono dan Kasia Buwono. Saat ini pencinta olahraga sepeda ini bermain di sinetron Tukang Ojek Pengkolan. 9. Sylvia Fully sebagai Sarah. Sylvia Fully adalah aktris kelahiran Bandung dan ia meniti karir lewat model, Indonesian Idol, dan Miss Celebrity Indonesia. Ia pernah dinikahi pengusaha migas bernama Putra pada tahun 2015 dan dikaruniai satu orang anak yang bernama Michael Dharma Putra. Kini ia dekat dengan seorang aktor, Kevin Andrean, lawan mainnya di sinetron Siluman Ular. 10. Sahila Hisyam sebagai Vandra. Wanita yang berasal dari Bogor ini memiliki darah keturunan Arab dan Pakistan. Ia memulai debut aktingnya lewat sinetron Pesantren and Rock and Roll, dan setelahnya ia dijuluki sebagai Ratu FTV. Sahila pernah diisukan dekat dengan Vicky Prasetyo,
di mana mereka sama-sama menjadi co-host di program TV Oke Boss. 11. Vanessa Angel sebagai Yunita. Vanessa Angel telah menikah secara agama dengan Bibi Ardiansah pada tanggal 15 Desember 2019 dan resepsi pada tanggal 11 Januari 2020. Kini Vanessa sedang berbadan dua. Pernah tersandung beberapa kasus, ternyata ia dulunya adalah aktris yang aktif di dunia hiburan dan membintangi puluhan judul FTV. 12. Chris Lauren sebagai Dudit. Chris Lauren memiliki darah keturunan Tionghoa, Belanda, dan Jawa. Terakhir, ia berpacaran dengan pemeran utama sinetron Mermaid in Love, Amanda Manopo. Mereka berpacaran sejak tahun 2017, namun awal tahun 2020 mereka akhirnya resmi putus karena alasan tidak adanya kecocokan lagi. 13. Kevin Julio sebagai Boy. Kevin Julio adalah salah satu pemeran utama sinetron Ganteng-Ganteng Serigala dan menjadi tontonan terfavorit. Ia telah berpacaran dengan Gia Sukeca selama 4 tahun dan mereka memilih tidak sering pamer kemesraan di media sosial. Walau bukan berasal dari kalangan artis, namun Gia juga tidak kalah cantiknya. 14. Aditya Suryo sebagai Bevan. Aditya Suryo Saputro meniti karir lewat ajang Cover Boy majalah. Kemudian namanya mulai dikenal masyarakat setelah membentuk band The Jonas Monkey bersama aktor terkenal Stefan William. Ia telah menikah dengan Nessa Salviana pada tahun 2015 dan telah dikaruniai satu orang putra yang bernama Altansyah Adelio Ceta. 15. Joshua Otay sebagai Endo. Joshua Otay adalah rajanya FTV dengan membintangi kurang lebih 50 judul FTV. Joshua Otay pernah berpacaran dengan sesama pemain FTV, Dinda Kirana, pada tahun 2015, namun akhirnya mereka telah putus. Kini aktor 26 tahun ini belum pernah mempublikasikan tentang hubungannya ke media. 16. Gary Iska sebagai Pak Hardy. Gary Iska menikah pertama kalinya dengan Sabrina Bonita tahun 1999, namun pisah pada tahun 2009. Mereka dikaruniai satu orang anak. Kemudian ia menikah kembali dengan Richa Novisa dan telah dikaruniai dua orang anak. Kini hubungannya dengan Richa awet hingga sekarang. 17. Emmy Lemu sebagai Ibu Lydia. Emmy Lemu telah banyak membintangi film maupun sinetron sebagai pemeran pendukung. Ia adalah pemain Raden Kian Santang, tukang ojek pengkolan, dan Fatih di Kampung Jawara. Ia telah menikah dengan Muhammad Fahri dan telah dikaruniai anak-anak juga. 18. Rowena Umbo sebagai Ibu Alice. Charlotte Rowena Umbo dikenal lewat sitkom Warkop DKI yang dibintangi oleh Dono, Casino, dan Indro. Rowena menikah dengan almarhum James Sahertian. James Sahertian meninggal di usia 47 tahun pada tanggal 12 April 2015 karena sakit. Mereka dikaruniai dua orang anak yang bernama Sharon Sahertian dan Sean Sahertian. 19. Faradila Yosi sebagai Mini. Faradila Yosi memulai debut aktingnya lewat sinetron Hak Series 2. Aktor 26 tahun ini ternyata memiliki kembaran pria yang bernama Ferdian Bahrum. Faradila Yosi kini masih berstatus single dan ia adalah pemeran utama sinetron Bawang Putih Berkulit Merah. 20. Rebecca Tamara sebagai Desi. Rebecca Tamara adalah aktris keturunan Jerman dan Indonesia dan dikenal lewat sinetron Ganteng-Ganteng Serigala. Sepupu dari Brian dan Megan Domani ini dekat dengan lawan mainnya di sinetron Bawang Putih Berkulit Merah, Hazel Steven. Namun mereka mengakui hanya status berteman saja. 21. Kemal Palevi sebagai Pak Hercules. Ahmad Kemal Palevi adalah alumni stand-up komedi Indonesia tahun 2012 dan ia lolos hingga tiga besar.
Selain jadi komedian, ia juga adalah seorang penyanyi, rapper, YouTuber, host, dan penyiar radio. Aktor 30 tahun ini diketahui saat ini berstatus single. 22. Stuart Collins sebagai Aldo. Stuart Collins memiliki darah keturunan Inggris dan Indonesia. Pencinta traveling ini pernah menikah dengan Risty Tagor pada tanggal 19 April 2015, namun langsung berpisah tahun 2016. Mereka dikaruniai satu orang anak yang bernama Arkana Rafif Bisari. 23. Masayu Clara sebagai Sheila. Aktris cantik kelahiran Bandung ini adalah spesialis tokoh antagonis di sinetron maupun FTV. Ia lebih sering bermain di FTV dan salah satu ratunya FTV. Kini ia berpacaran dengan rekannya yang sering bermain di FTV yaitu Kausar Harta Yudana. Oke guys, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang pasangan asli pemain sinetron Hak Series 2. Semoga bermanfaat ya guys. Terima kasih telah mendukung channel kita dengan like, subscribe, dan memberikan komentar yang positif tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya lagi ya guys. Terima kasih.